Hai, nama saya Aaron Eric. Matrix BA1701-0332 asal dari Keningau. Hai, nama saya Nicholas Ami, memegang kad matrik BA1711-0568 berasal dari Sepitang. Nama saya Ahmad Fadil bin Saminin, BA1711-0062 berasal daripada Kundasang Ranau. Hai, assalamualaikum. Nama saya Asuna binti Muhammad Saleh, BA1711-0578 berasal dari Putatan Sabah. Hai, nama saya Muhammad Iqbal Khan bin Rashid, BA1716-1006 berasal daripada Kundasang Ranau Sabah. Selamat sejahtera. Nama saya Levindran Analeki Lenggo, memegang nombor kad matrik BA1711-0564. Saya berasal dari Kelantan Perak. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Syamim Syairah binti Mokhtar, BA1711-0646. Saya berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarul Nazrin bin Betel, nombor matrik BA1716-1075 dan saya berasal dari Tawau. Saya Amelina Maida, BA1711-0861, saya berasal dari Kota Marudu. Vijay bin Sago, mengangkat matrik BA1711-1031 dan saya berasal dari Kiulu, Sabah. Di terdapat makcik lah yang menyebabkan penduduk di area sini kan bekerja di Sepitang kan? Di Pekan. Di Pekan Sepitang. Yang dua tu sekolah. Oh, dah yang di UMS tu. Seorang tu. Oh. Dia dua kasih aku dia. Oh. Yang satu orang tu kerja apa makcik? Di kedai ya. Kedai. Habis di sini dah ada kerja kan? Oh. Itu pun. Nah. Degree juga tu, kerja kedai. Nah, di Pekan lah. Di Kiki. Kalau pada pandangan makcik lah sendiri, kalau dalam konteks pekerjaan kan, apa cadangan makcik untuk mewujudkan lebih banyak pekerjaan di sini? Apa yang makcik, kalau apalah makcik yang ingin tidak sarankan, kepada pihak kerajaan? Biasa kalau ada tu, tapi biasanya kalau mohon tu orang tanyakan. Tanyanya lain kan, kalau setiap kali ketemu juga, walaupun anak saya yang di KL itu udah ada master kan. Dia bilang kalau kau ada keluarga di sini ataupun kawan-kawan di tempat umum itu kan. Anakku juga tidak kawan-kawan, tidak saudara kan itu. Tidak ada harapan untuk kerja. Paling-paling kerja, ada pengalaman kah? Macam mana ada pengalaman baru habis sekolah? Baru habis sekolah. Nah, itulah jawabannya. Gagal tuh. Hello, Ati. We are from UMass student. Okay. Currently, they are doing research on features of working contemporary in Sepitang. So basically, we choose a random respondent. So Nazina, apa? Choose me. Choose you to be our respondent for today. Thank you. We only ask you a few questions. What is the factor of tendency? Why people in Sepitang? Why people? Move out from Sepitang. The first, maybe it's all about finance. Maybe people looking for extra salary, like that. Because everything is all about money, you know. Everything we have to pay. Water bill, power bill. So maybe kalau di in Sepitang here, maybe. Not enough the gaji, so that's why people go out, go to Singapore lah, go to KL lah. We don't know, different reasons. Kenapa ramai anak muda sini kan yang memilih kerja seperti itu dan bukan di sini ataupun kerja di tempat sipitan tempat sendiri? Dan tempat ini.
di kawan ada itu kebetulan mendesak dia untuk menyiapkan kuliah di luar.